Dingin banget demi Allah. Yang ngingetin makan siang nih, ada masalah hidup apa Anda? Memang kamu lucu, emang. Puasa nggak? Puasa. Puasa dong. Aku nggak puasa pas vaksin doang. Lu ganteng jadi cowok. Harusnya aku ganti nama nih. Pas jadi cowok kan nama aku Lulu Azkia Salsabila. Harusnya nama aku Zaki. Kan Azkia. Azki. Zaki. Atau Azka. Nih, malah namanya Lulu aja. Lele, lele. Bener-bener nih. Aki, aki. Enggak dulu deh. Enggak dulu deh. Guys, kalau misalnya vaksin terus masih pusing gitu ya, sebenarnya harus puasa nggak sih? Bingung deh, harus puasa nggak? Jujur bingung banget, katanya mending jangan puasa dulu kalau masih pusing gitu. Soalnya yang lain kagak ada yang begini, guys. Aneh ya, saya doang yang begini. Kayaknya ini deh. Yang ngelag gak sih? Ini deh. Banget. Oh iya, aku show 2 ya, guys. Tebak aja nanti aku tim mana. Tim mana yo, ayo tim mana, aku tim mana. Lulu masih bisa puasa? Masih dong. Mendadak sekali, yes. Kalau lu jadi jamet cakep. Sekarang gak cakep gitu. Ih, dikit. Tapi enak dingin. Dingin. Lulu Azka, Lulu Azka Kombucher, bener-bener nih. Rambutnya diapain ya, show 2. Oh, orang-orang lucu ya kalau di Twintel, sumpah. Oh, aku merasa aneh banget ya kalau di Twintel. Gak mau ponytail, sakit. Kalian tau gak sih kalau di ponytail tuh kan di hairspray rambutnya, di ininya. So, hampir semuanya tuh di hairspray, guys. Hairspray. Terus kayak pas, jadi kalau udah 3 jam gitu pakai ponytail sakit banget, pusing kepalanya.
rambutnya dipilok. Serah deh, serah, serah, serah. Aku kayaknya bentar aja ya showroomnya guys, karena aku mau siap-siap mau ke teater juga. Gak deh, aku agak-agak trauma ya dicepol-cepol, sumpah. Soalnya waktu flight inti kan pernah dicepol, terus lepas cepolnya nggak mau lagi. Ke teater ada acara apa kak? Show 2 saya bang. Ya gimana ya? Gak dulu deh. Cepol tuh gimana? Cari deh di Google deh. Mandi dulu, nanti deh mau berangkat aja deh. Saya kalau nggak kemana-mana nggak perlu mandi. Gak usah dateng lu, ih saya bilangin nih, saya screenshot ya anda. Saya kirim ini saya nanti. Iya rambut donat. Bener banget. Ih, jangan sok jorok-jorok deh. Kalian juga gitu kan? Bener-bener. Gak usah sok jorok, ijorok, ijorok. Gak usah deh. Aku tahu kalian semua juga gitu, tapi kalian tidak mengakuinya kan? Semangat dulu shadownya. Iya. Aduh. Aduh, ya ampun. Oh iya, waktu itu tuh aku ngejadi show itu gara-gara ada kepentingan kuliah guys yang tidak bisa aku tinggalkan, yang waktu itu tiba-tiba diganti O'Neill. Sebenarnya aku udah bilang kan ke manajer juga, waktu itu aku udah bilang aku nggak bisa, tapi ya tetap ada updatean nama aku. Aku kaget, terus aku bilang kak ini kok ada nama aku, kenapa ini? Soalnya aku kan itu kayak perkelompok gitu, terus aku kayak udah nggak pernah ikut kerja kelompok gitu-gitu kan, aku jadi merasa bersalah guys, jadi aku harus mengerjakannya, aku harus kerja kelompok. Lalu lu ke teater jam berapa? Gak tahu. Nanti aja. Jam 9 malam. Enggak lah. Masa jam 9 baru ke teater? Udah selesai dong show-nya. Buka puasa di teater, guys. Aku suka banget deh kalau misalnya ada, misalnya walaupun ada yang enggak show gitu. Ada yang enggak show. Aku enggak show gitu. Terus aku suka datang kalau misalnya sebelumnya ada kegiatan gitu di mana.
aku suka datang ke teater, terus buka buka bareng-bareng di teater daripada aku di rumah di kosan. Aku lebih baik ke teater, sumpah. Sumpah kalau buka sendiri tuh nggak ada rasanya, nggak ada rasa puasanya, guys. Sedih sendirian. Kalau di teater tuh rame, enak. Terus kayak kita buka sama-sama gitu kan. Kayak iya ini, terus kayak sambil ngobrol-ngobrol gitu, seru banget. Terus kan ada kakak make up, kakak hairdo-nya gitu ya. Terus kakak manager gitu-gitu. Terus kayak kita suka bareng-bareng gitu bikin lingkaran, terus kayak buka. Nggak setiap hari sih, tapi kadang gitu kan. Terus seru, seru aja menurut aku. Aku kan suka kayak ya nimbrung nimbrung gak tuh, kayak suka ikut-ikutan gitu loh, kayak suka ikut-ikutan kayak kakak-kakak make up. Aku kan suka ngobrol gitu kan sama kakak make up, kakak rambut gitu-gitu, kayak terus kayak kita gibah-gibah kan, udah buka puasa jadi gak apa-apa gibah-gibah. Gak apa-apa sih, ya SKSD sih gak apa-apa. Aku emang deket kok, sumpah. Kakak rambut, kakak hairdo guys, ya aku bilang kakak rambut, kakak hairdo. Berbuka dengan gibah, nggak juga sih, kadang bukan gibah, kayak cerita-cerita, iya kak, aku ini tadi kayak gini loh, aku habis ini, gitu-gitu. Terus kayak gimana, apa sih, kayak, iya tadi aku di jalan kayak gini, cerita guys, bukan gibah itu namanya. Seru banget, iya pak, iya seru banget, sumpah. Aku makanya kalau kayak aku suka deh kalau misalnya lagi mau buka puasa terus ada kegiatan, karena apa ya, karena jadi ada temennya. Kalau di kosan sendirian kan kadang ada kegiatannya malam gitu kan buat latihan, jadi misalnya aku nggak show, jadi aku datangnya pas mau latihan doang tuh, kayak aku buka sendiri, nggak mau, males. Aku takut deh, takut kuliah ada yang nggak lulus. Wow. Ini ada tanda apaan sih, guys? Itu apa? Aku kalau kalau buka puasa nggak bisa langsung nasi. Jadi aku harus entah makan roti, entah makan gorengan, nggak bisa makan nasi langsung. Soalnya dulu aku pernah mukbar lah di sama teman-teman aku di mana ya namanya, di Ichinisannya itu dulu pernah aku sama teman-teman aku. Terus terus ini guys, itu event JKT dulu, kamu nggak dikasih tahu, dikasih tahu tapi nggak ngerti itu tulisannya bahasa Jepang guys, aku nggak ngerti, aku tahu tapi eventnya. Terus ini aku malam-malam jadi muntah-muntah gara-gara langsung makan nasi kan, jadi itu deh, iya aku muntah, sumpah. Terus dulu aku juga makan sama keluarga kan, di makan ayam crispy gitulah, junk food. Terus kayak
Aku muntah juga abis makan itu. Karena langsung ya jadi langsung sakit gitu perutnya. Nggak bisa banget, pokoknya nggak bisa banget kalau langsung nasi. Kalau kepepet banget baru nggak apa-apa deh. Tapi nggak banyak, cuma paling paling beberapa sendok ya waktu itu, waktu yang mau aku dua show share house sama apa ya, sama quiz apa ya, itu aku nggak sempat beli. Terus jadi kayak aku langsung makan nasi apa aja yang ada, kayak cuma 2-3 sendok makan lauknya aja kan. Terus kayak kakaknya, dulu kamu makan gini, udah kan aku nasinya masih sisa banyak banget karena nggak bisa. Lalu masih SMA, aku udah kuliah guys, aku udah kuliah kelas 2 kan, semester 2. Tapi lambung gak bermasalah kan? Enggak, insya Allah. Tapi aku punya asam lambung, jadi saya agak takut ya. Pernah gak kalian makan apa ya namanya? Lama gak ada yang makan. Tahu gejrot apa ya namanya? Tahu gejrot? Gejrot bukan sih namanya? Iya, makan tahu gejrot pas buka puasa. Sumpah itu sakit perut banget abis itu. Sakit banget. Karena cuka kan? Cuka. Iya kan cuka kan? Cuka bukan sih? Iya gak sih? Kuahnya cuka bukan sih? Apa? Gak tau deh. Apa deh namanya? Apa sih? Lupa deh. Kok lupa ya? Aku jarang jajan di sini. Di sini jajannya sempol. Bakso. Bakso mengalek. Iya, terus kayak asam Jawa. Jujur ya bingung saya juga definisinya gimana. Jadi itu tuh ada tahu, ada tahunya, ada cirengnya, ada risolnya. Bukan tahu pure gitu loh. Iya ya, ngomongin makanan lupa. Puasa. Lupa banget, sumpah lupa banget. Enggak apa-apa tau. Biar ada topik aja sih. Enggak apa-apa sih sebenarnya. Kalian sumpah kalian gak ada yang tahu pempek bakar, pempek panggang deh. Itu sama sih, hampir sama. Bukan hampir sama, emang sama. Sumpah itu tuh kayak dalamnya sambal gitu, nggak tahu, sambal kayak kecap gitu, terus pedes, enak banget, sumpah enak banget. Aku makan itu kalau di Bengkulu aku selalu membeli itu karena enak banget, enak banget, sumpah enak banget, pedes manis gimana gitu. Ih, kalian nggak ada yang pernah makan yang aku makan. Mie model. Ih, ini. Apa ya nyebutnya? Mie petis. Bukan deh. Iya. Tahu petis. Mie petis. Apa sih? Gak tau deh. Mirip rasanya kayak petis itu. Petis. Apa ya? Gak tau deh. Tapi mie bukan rujak. Iya, mie rujak weh. Rujak. Ih, nggak tahu deh. Jangan mikir-mikir makanan nih. Iya,
Sama tuh, kamu posisi satu. Posisi satu apa? Tiwul? What is tiwul? Kurang briefingnya dulu. Oh, image MV competition. Micelor. Ah, iya tahu. Aku suka micelor. Sumpah enak banget. Saudara aku suka buatin gitu terus dikirim ke rumah. Dia enak banget deh pokoknya. Sambal ikan enak gak sih? Sambal ikan yang gimana dulu nih? Aku kalau makan ikan sukanya tuh pakai sambal kecap sama ada sambal apa ya? Kayak dari tomat, cabe. Terus ada daun jeruknya dikasih ini. Jeruk nipis yang banyak enak pol. Jangan bahas makanan dulu, bahas apa dong? Bahas masa depan apa dong? Bahas apa nih? Cari topik dong. Kok kalian nyari ya? Aku harusnya apa ya? Apa ya? Nyari apa ya kita? Enak dong, tapi ngomongin makanan siang-siang es cendol. Wow, pengen cendol dingin lah. Sambal dabu-dabu, what is that? Es campur, bahkan aku nggak pernah makan, nggak yang nggak pernah makan, aku nggak pernah emang makan sih, makan minum es campur, es kelapa pas buka puasa karena aku sendiri guys, jadi takut gak habis. Eh tapi aku bikin ini lagi agar-agar supaya enak banget sumpah, aku kayak bikin sendiri, ngabisin sendiri. Es buah. Pernah makan rawon gak? Enak banget, sumpah rawon itu enak banget. Enak banget. Es puter. Apa itu es puter? Es serut. Es kut enak sih. Kalau banyak jeruk nipisnya enak banget. Kalau ya aku nggak mau deh kalau showroom sahur, nggak mau banget sumpah nggak mau. karena aku sanggup walau aku tak mau berdiri sendiri tanpamu. Aku tuh makan suka sambil merem guys kalau sahur. Nggak usah deh, ngadi-ngadi gak mau. Nggak dulu deh. Sumpah charger Xiaomi aku kemana ya? Sumpah hilang. Kayaknya di bawah kasur deh. Aku udah lama gak ngecas HP-nya. Ini apa guys? Tapi nggak ada iringan-iringannya ya. Iringan-iringan. Kita lamaran. Iringan-iringan.
Ini kan Xiaomi, guys. Ini HP dulu aku. Xiaomi. Redmi Note 4 apa ya? Lupa. Gak ada chargernya, hilang. Ini habis baterainya. Bener-bener nih. Jadi bilang nih. Kan Xiaomi emang tahan lama, guys. Apa? Lagu apa? Ini seret nih saya nanti lama-lama ini. Apa ya? Gak tahu apa. Eh, apa ya? Gue apa gak tau. It's my first love. Gak bisa. Aku bahagia, hidup sejahtera di katulistiwa. Dulu aku pernah nari itu, guys, waktu di sekolah. Na-na-na-na-na-na-na. Tari kreasi gitu. Jadi ada berbagai daerah. Aku dulunya tadinya daerah mana ya? Maluku apa ya dapatnya? Tapi tiba-tiba kan perkelompok-perkelompok gitu kan. Aku dari Maluku, terus ada yang Jaipong, ada yang Sunda kan Jaipong ya? Ya gak sih. Terus ada yang dari lupa deh. Pokoknya Betawi, ada yang Betawi gitu-gitu. Terus iya itu lagu Krisye. Terus ini. Terus tiba-tiba guru penarinya ngomong gini. Lulu, hamin berapa hari ya? Seminggu? Eh, enggak sih. Enggak seminggu sih. Itu kayak 5 hari itu. Kayak Asian Games. Amin deh. Terus kayak apa ya? Kayak aku ini tiba-tiba kamu ganti ya, kamu jadi Bali. Aku solo, guys. Aku menarinya sendiri Bali. Aku paling depan tuh pakai adat Bali. Adat Bali kan pakai baju Bali. Sumpah kayak ya Allah, yang lain tuh kayak pada berkelompok gitu, terus aku kayak kenapa aku sendiri Bali. Ih, seru banget deh dulu, kayak aku di sekolah tuh kayak jadi wow. Ini ada apa lagi nih? 17.715. Sumpah pakai tulisan Jepang gak ngerti apa ini. Sumpah aku dulu kayak terus kayak iya itu event JKT. Oh, itu level, ada level-levelnya ya. Oh. Itu lebih ke tari kreasi sih sebenarnya daripada daerah. Eh, tapi masih nyangkut daerah, tapi bikin sendiri gitu gerakannya. Bahkan dulu kita disuruh bikin kayak 4x8 gerakan kita sendiri dari masing-masing daerah. Kayak kenapa aku bikin sendiri gerakannya? Seru banget, tapi waktu itu narinya tuh di lapangan gitu. Di lapangan, terus aku tuh yang ada gerakan ke bawah, terus duduk di bawah gitu. Allahu, panas banget, panas. Ya, jadi panas banget, emang panas banget sih. Tapi
Seru sih, itu kayak pensinya sekolah aku sih waktu itu. Seru banget, pengen lagi. Kayak kayak ngerasa gak sih kalau misalnya di sekolah gitu terus kayak pada neriakin itu kayak serasa artis banget gue. Gak ada videonya. Karena kita banyakan banget ya orangnya, itu kayak sampai 20-an orang kali ya. Jadi harus di lapangan, ada panggungnya di atas tapi kita performnya di bawah. Mana yang teriakin? Ada lah, ada lah. Seru banget, pengen lagi, seru banget sumpah. Apa ya, ngapain lagi ya? Terus kayak nari-nari, dulu kan aku nari K-pop juga kan, tapi di sekolah doang gitu, aku tidak yang bang cover cover ke. Wow, thank you for this call light. Pisuke-nya Celi, waduh, duh, Pisuke Doraemon. Terus kayak apa ya, apa ya, tadi cerita apaan sih? Oh, dulu aku juga dance K-pop, tapi di sekolah doang. Dance cover JKT aku itu waktu masih SD, guys. Bukan dance cover itu, kayak lebih, bukan dance cover sih, lebih ke buat penilaian. Dulu kan kayak kalau kelas 6 SD itu harus ada penilaian seni budaya, seni budayanya tuh nari. Nah, kayak itu tuh lagi zaman-zamannya, boleh disebut gak sih? Girl band, boy band gitu loh. Kayak kayak ya beautiful itu kayak kamu cantik. Eh salah. Terima kasih Kak Brilian di sekolahnya. Terus kayak ini apa sih? Hey kamu, hatiku dak dik duk saat aku. Yuk kita nyanyi itu. Hey kamu, hatiku dak dik duk saat aku melihatmu. Asik. Jatuh di hadapanmu buat aku buru-buru mendekatimu. Langsung ku tanya, apakah kau baik-baik saja? Kau bingung. Apalagi lupa deh liriknya. Langsung aja. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Anjay. Oh, iya. Kau bidadari. Gak dulu deh. Udah deh, cut. Aduh. Gak dulu deh. Gak dulu. Kebiasaan. Maaf ya, maaf. Asik nyanyi itu kayak suka mengeluarkan A-world kan? A-world. Gak usah deh manggil-manggil kamu putri. Gak usah deh. Emang ada pengurangan? Poin A-world. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Abdaya. Ayo kita karena ini lagi di puasa. Ya Rabbi Bil Mustafa,
Ya Robi bi Mustafa Barikaposi Dana. Nggak deh, takut salah deh. Gue sumpah takut banget nanti dihujat. Nggak deh. Dance MC dan suara nggak mau dimaksimalin. Gimana cara memaksimalkannya? Cover. Gak dulu deh. Gak bisa banget. Eh, sumpah gak bisa. Aku tuh gak sebagus itu, guys. Suaranya. Enggak. Kayak ya udah aku tuh buat senang-senang aja. Aku suka nyanyi. Ya disuruh nyanyi ya nyanyi. Kalau disuruh diem ya diem. Aku pengen nggak deh, pengen bisa gitar cuma nggak bisa, nggak mungkin bisa sih sebenarnya. Sebenarnya bisa cuma nggak ada waktu. Pamit buka, bener nih. Kau bidada, it's my first love. What I'm dreaming of when I got to bed. When I lay my head upon my pillow, I don't know what to do. My first love thinks that I'm too young. She doesn't even know. Wish you I could show you what I'm feeling. Wow, terima kasih Kak Joy for yes for the disco light. Anyone can see. aku nyanyinya di showroom aja guys. Ya. Yeah. They don't know what's wrong with me. Apa sih sebelum itu liriknya? Don't go out and play, I just dream all day. Gak deh, sumpah bikin TikTok dong. Sumpah ya, aku kayak sawi banget kalau misalnya bikin TikTok. Kayak sumpah aku tuh yang bukan se-ekspresif itu loh orangnya. Terus kayak muka aku tuh kayak datar gitu. Apa tadi? Don't go out and play, I just dream all day. They don't know what's wrong with me, and I'm too shy to say. It's my first love, what I'm dreaming of. When I got to bed, when I lay my head upon my pillow, don't know what to do. My first love thinks that I'm too young. She doesn't even know. Wish you I could show you what I'm feeling. What is that? Aku gak tahu. Itu apa? Kok tiba-tiba ada ini? Apa sih? Eh, terima kasih Kak Brilian. Kok jadi suruh kalau suruh saya? Itu apa tadi tiba-tiba level up. Ini Kawala ngechat, ayo bangun. Bangun Kelus. Ranking 1. Kalau ranking 1 ada apa? Aku tahu event itu tapi aku enggak ngerti yang kayak gimana-gimananya gitu loh. Yay, lu level 2. Oh, itu aku level 2. Ih, apa sih? Oh. Kalau ranking 1 dapat buku sama pena. Kalau ranking 1 menang, dapat MV. Oh. Tapi sampai akhir kan, nanti sampai akhir-akhir itu.
dapat motor. Don't go out and play. Ah, enggak nyala sih ini Xiaomi. Ayo dong, Xiaomi ini. Chargernya hilang. Mana ya? Lah pesimis kagak sih, enggak pesimis sih. Cuma agak optimis ke pesimis-pesimisan. Eh, apa tuh? Nyanyi apa lagi ya? Hey. Apa? Do you want to build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door. It's like a gone away. We used to be best buddies. I got tahu liriknya. And now we're not. And be sure you tell me why. Do you wanna build a snowman? Gak tau. Do you wanna build a snowman? Go away, Anna. Okay, bye. Do you wanna build a snowman? Around the mirror in the hall. Gak tau, sumpah. And then you nani 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 too. Aku suka lagu For the first time in forever. And music that we like. For the first time in forever, I'll be dancing through the night. And no one that I can sing. And na-na-na-na-na. Cause for the first time in forever. Gak tau, lupa. Liriknya. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? My mother said to me, Quesera, sera, whatever will be. The future's not our to see. Quesera, sera. When I was just... Eh, yang kedua tuh? When I do... Ada yang fall in love. Apa ya? Ya gak sih? Ada kan yang baik duanya. Yang baik duanya pas dia udah mau nikah. Yang dia punya pacar. Terus dia mau nikah. Na-na-na-na, they fall in love. Na-na-ni-na-ni, na-ni-na-na. Lagu apa? I ask my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Ah, lagu apa ya nih? Gak ngerti ini apa yang dibahasan di komen ini. Ingatlah kembali tentang boto hausu. Kita menunggu hujan mendadak tuh berhenti. Ih, enak banget sumpah itu aku lagu kesukaan aku. Udah tadi first love, first love. Lebih suka lihat dulu beda di laut. Nggak suka lihat aku perform dong. Canda kak. Anyone can see.
It's my first love that I'm dreaming on. And I got to bed, but I lay my head up on my pillow. Hanya dirimu, hanya dirimu, hanya dirimu yang bisa kulihat. Hanesmen tuh apa sih? Yang gimana sih? Lupa deh. Lupa, sumpah. Lupa liriknya. Lupa, coba. Tulis liriknya, saya lupa. Saya lupa. Oh, aku suka kamu, ditolak juga tidak apa-apa. Aku tersembunyikan perasaanku yang sebenarnya. Aku suka kamu sejelek, lupa deh. Lupa banget. Seburuk sudah so windu selinting. Aku kan nggak pernah bawain lagu itu, guys. Aku tidak pernah membawakan lagu itu. Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis setiap pagi, musimmu, malammu. Sesaat ia datang. Sekarang jam berapa ya? Boleh tolong disebutkan? Saya harus bersiap-siap. I like your eyes, you look the way when you pretend not to care. I like your dimples on the corner of the smile that you wear. I love you. Apa sih? Lupa, gak tau. I love you more the world. Lu kagak tau Aldi Taher apa ya? Gak tau, sumpah, siapa itu? Siapa itu Aldi Taher? La 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 la. Siapa itu? Oh iya, emang terbaik. Mama aku ini suruh milih barang. Bentar ya. Nanti dulu deh, bentar deh. Mama aku dari tadi ngechatin. Suruh milih barang. Mama, aku tidak tahu kalau aku lagi showroom. Bawang zebra. Aku udahan dulu kali ya. Mungkin ya.
sampai di sini lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana. Bijaksana. Ku kan menunggu, tapi tak selamanya. Oke, mari kita absen. Mari kita absen. Dari nomor 13. Halo. Hai Kak Bira. Tik. Iya. Terima kasih Kak Ewi ZK. Terima kasih Kak Ibe dan Musuzila. Terima kasih Kak Fami Famous Brina. Kenapa ada Brina ya Bang? Ada Kak Alfian, terima kasih. Kak Esanto, terima kasih. Kak Pun Crash Project, terima kasih. Kak Rifai, terima kasih. Kak Joy, terima kasih. Ada Kak Este, terima kasih. Aduh, aus saya. Ada Kak Brilian, terima kasih. Kak Ayman, terima kasih. Terima kasih Kak Dwinda. Wow. Terima kasih semuanya, ada dari gift-nya juga, dari Kapun Crash Project, Kak Antonio Fieri, dari Kak Exanto, dari Kak Birartik, Alf Kavian, Kak Ahmad Mufli, Cevio Always, Kak Dwinda, terima kasih, Kak Adam Wijaya, terima kasih, Kak Pupep, Narak, oh, Pupep Narak, ih, itu member BNK kan? Narak cantik indah dulu Narak. Terus ada Kak Ibe dan Mas Susila, ada Kak Dwinda, terima kasih. Terima kasih Kak Alfian, Kak Bakwan, Azra Kun, terima kasih. Kak Fung di sini, Kak Rifai, terima kasih. Kak Ifanki, terima kasih. Kak Rifai, Kak Fami Famous, Kak Ewij, terima kasih. Kak Vivia, Kak Pisukenya Cik Eli, terima kasih. Kak Brilian, Kak Joy, terima kasih. Ya, Kak Aiman, terima kasih. Kak Ipra, terima kasih. Kak Alfian, terima kasih. Kak Esteh, terima kasih. Udah, yeay. Wow, terima kasih. Terima kasih. Mau difoto dulu. Nah, terima kasih.